Okey, lintas langsung dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita Nur Adinah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umu dan juga Hani. Selamat pagi dan apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, kami sehat-sehat, ceria sejak pada pagi ini. Dan sekali lagi ni Hani, Shades of Purple je ni dikenakan dengan daerah Tutong. Mungkin kenapa ada ni, rasanya? ada secret ni sebenarnya dia tapi tidak memberitahu saya. Dina, baiklah Dina, tadi pun kami sudah bertanyakan dengan rakan setugas kita di daerah Belait, memandangkan hari ini merupakan Hari Fizioterapi Sedunia, dan mungkin bagi Dina sendiri, apakah di antara tips kekal aktif memandangkan kita ni sama-sama menjaga kesihatan tubuh badan kita ni yang sering Adina amalkan secara peribadi? Mungkin dapat dikongsikannya Adina. Ya, baik ya. Kalau memang kita ketahui banyak antara tips yang boleh kita lakukan untuk kekal aktif, tapi untuk memulakannya adalah untuk memilih terlebih dahulu apakah antara aktiviti yang kita sukai, kita minati dan mungkin sesuai dengan tahap kebolehan fizikal kita, umur kita dan juga masa yang kita miliki ya. Jadi dengan adanya aktiviti ini, kita suka, kita minat, jadi kita akan lebih seronok dan inilah yang menjadi motivasi kita ni untuk kekal lagi aktif ya, melakukan aktiviti yang boleh membawa ke arah gaya kehidupan yang sihat dalam keseharian kita ni. Kalau Adina, saya rasa minat badminton kali ini. Luruskah? Tidak betul ya, kalau bukan. badminton itu sukar sebenarnya. Tapi kalau saya sukar. Memang suka aktiviti yang sedikit ringan seperti berjalan kaki di kawasan kawasan yang mudah untuk kita ni lakukan, itu di kompleks sukan. Kalau di daerah Tutong, di kompleks sukan daerah Tutong lah yang berdekatan dengan Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Jadi yang kata Adina, kalau badminton jangan ku dibawa ataupun mungkin atilah kesempatan untuk belajar ya Adina. InsyaAllah satu hari nanti. Betul. Jadi ingin mengetahui juga apa yang akan dikongsikan dari daerah Tutong, kita serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Ya, baik, terima kasih Umu dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita bersua pada pagi ini dan terima kasih kepada Auda yang tetap setia menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Ahad, 8 September 2024 Masihi. Dan Auda bagi memulakan pertemuan kita pada kali ini, ingin dikongsikan juga cuaca di sekitar Pekan Tutong adalah cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Jadi diharapkan semoga apapun perancangan dan juga aktiviti yang anda dah lakukan, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar pada hari ini. Baik, ada seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman yang diterima dan akan berlangsung di daerah Tutong pada hari ini. Iaitu hari ini, hari Ahad, 8 September 2024 akan diadakan dan telah pun berlangsung ya, tamu muafakat Kampung Long Mayan yang telah pun bermula sejak pukul 7 pagi tadi sehingga 11 pagi dan mengambil tempat di gerai tamu Kampung Long Mayan daerah Tutong, di mana order pelbagai antara jual-jualan akan dibawakan seperti produk-produk tempatan, kraft tangan, makanan dan juga minumannya akan dibawakan kepada Auda. Jadi Auda adalah dialulukan datang beramai-ramai bagi sama-sama lagi kita menyokong para peniaga tempatan kita ni. Dan Auda, untuk makluman yang seterusnya, akan diadakan majlis zikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi sehingga hari Ahad 12 Rabiul Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2024 Masihi yang insyaallah bermula selepas solat fardu maghrib, mengambil tempat di Masjid Hasanah Walkiah Pekan Tutong, di mana ada orang ramai adalah dijemput hadir ya, bagi sama-sama lagi kita menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan bagi tahun ini. Dan itulah ada dua makluman yang dapat dikongsikan untuk hari ini, dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada hari ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, tahukah anda tanggal 8 September telah pun dideklarasikan oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization sebagai tanggal International Literacy Day ataupun Hari Literasi Antarabangsa yang disambut pertama kalinya pada tahun 1967. Dan Hari Literasi Antarabangsa ini amat dititikberatkan oleh UNESCO kerana ia sebagai satu platform untuk menitikberatkan akan literasi kepada diri individu itu, komuniti, malahan masyarakat. Jadi melalui pakej program kali ini akan kita menyentuh mengenai dengan Hari Literasi Antarabangsa. International Literacy Day atau Hari Literasi Internasional atau Antarabangsa disambut saban tahun sejak tahun 1967 sebagai inisiatif badan dunia, iaitu UNESCO, mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya literasi sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, di samping untuk memajukan agenda literasi untuk menuju masyarakat dunia lebih terpelajar dan berkelanjutan. Literasi bermaksud celik huruf atau kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan dan menggunakan informasi dengan baik. Literasi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi semua orang. Dan pada tahun 2015, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memperkuat kepentingan literasi itu dengan memperkenalkan SDG 4, iaitu salah satu dari 17 matlamat pembangunan mapan SDGs, dengan menekankan akan pendidikan berkualiti bagi menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Adapun kemahiran literasi itu amat signifikan kerana dapat membantu individu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan melalui pembacaan dan menerima informasi jauh lebih baik, selain membantu untuk berfikir secara kritis dan sebagainya. Di negara Brunei Darussalam, melalui Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan seluruh rakyat dan penduduk di negara ini dapat menerima pendidikan asas seperti kemahiran literasi di sekolah-sekolah rendah sejak di usia kanak-kanak lagi. Oleh itu, pindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211, iaitu yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah daripada 6 tahun kepada 5 tahun, telah dikuatkuasakan bermula Januari 2024 yang lalu sebagai usaha bagi memastikan setiap rakyat dan penduduk di negara ini tidak tercicir dalam pembelajaran atau mendapat pendidikan. Mengapa ianya penting di peringkat awal kanak-kanak? Bagi saya, sesuatu yang wajib untuk semua murid-murid di negara Brunei Darussalam untuk mendapat untuk dapat menguasai literasi seawal prasekolah. Kerana bagi saya, jika ada pendedahan sedari awal dan murid-murid dapat mengikuti seawal prasekolah, ianya akan memudahkan lagi kanak-kanak tersebut apabila mereka berada di pendidikan lebih formal seperti tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Guru dan ibu bapa memainkan peranan yang amat penting. Jika ada kerjasama di antara kedua belah pihak, saya percaya memudahkan lagi apa yang dipelajari di sekolah dapat disambung apabila mereka berada di rumah. Jadi jika ada kerjasama antara dua pihak ini, insya-Allah literasi dapat semakin kukuh. Jika semakin kukuh, mudahlah anak-anak menguasai bacaan, boleh membaca, boleh mengeja, boleh menulis, insya-Allah. Alhamdulillah, sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam amat mengutamakan kemahiran literasi seawal prasekolah, di mana banyak program-program dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu guru mengukuhkan kemahiran asas yang sebagai bertujuan melahirkan generasi yang celik literasi. Agensi-agensi lain yang berkaitan turut memainkan peranan dalam sama-sama membantu meningkatkan kemahiran literasi di negara ini sebagai satu pendekatan Hall of Nation Approach. Perpustakaan misalnya, antara agensi kerajaan yang berperanan aktif dalam menganjurkan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran literasi buat golongan kanak-kanak. Tambahan lagi,
Di era yang kian mencabar kini, sudah pasti kemahiran literasi itu adalah suatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh terhadap pola fikir kita. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah salah satu institusi yang penting dalam memainkan peranan dan pencapaian ke arah kehidupan yang lebih mampan dengan menyediakan informasi dan pengetahuan yang mendukung ke arah pendidikan sepanjang hayat. Antara peranan perpustakaan adalah menyediakan bahan-bahan pembacaan mengikut kategori-kategori yang bersesuaian. Begitu juga dengan penyediaan aktiviti-aktiviti serta program-program yang berunsur pendidikan yang dilaksanakan di sepanjang tahun. Aktiviti-aktiviti atau program-program yang dilaksanakan adalah seperti sesi lawatan sambil belajar ke perpustakaan, program cuti penggal persekolahan dan sebagainya. Bagi menggalakkan sifat suka membaca di kalangan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, di setiap program atau aktiviti akan diselitkan aktiviti sesi membaca bersama pustakawan serta bercerita dan membaca selama 10 minit. InsyaAllah, aktiviti serta program ini akan dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang, di mana pendidikan literasi ini bukan sahaja dilaksanakan di rumah serta di sekolah, ianya juga dapat diikuti di perpustakaan. Saban tahun tema bagi Hari Literasi Antarabangsa adalah berbeza dan pada tahun ini tema mengetengahkan Promoting Multilingual Education, Literacy for Mutual Understanding and Peace atau mempromosikan pendidikan multibahasa, literasi untuk saling pengertian dan perdamaian, penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris, Arab dan lain-lain. Selain bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan di negara ini adalah suatu norma yang membolehkan pelajar memahirkannya baik dalam penulisan mahupun pertuturan. Mempunyai kemahiran literasi lebih dari satu bahasa membuka skop yang luas untuk meneroka potensi diri, terutama di era yang berdaya saing. Akhirnya, menekankan akan kemahiran literasi ini setentunya amat dititik beratkan bagi melahirkan rakyat yang celik dan berpengetahuan. Alhamdulillah, sudah penonton, di negara Brunei Darussalam, Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam menerusi Kementerian Pendidikan amat menitik beratkan akan pendidikan awal di peringkat kanak-kanak lagi. Ini termasuklah ya kemahiran literasi yang pastinya dengan mempunyai rakyat dan juga penduduk yang pandai membaca, pasti sebenarnya ia memberikan kemaslahatan bukan sahaja kepada individu tersebut melainkan juga kepada seluruh masyarakat yang amat berguna sekali, bukan saja untuk diri sendiri malahan juga untuk negara. Sekian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.